الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang kita muliakan para alim ulama habaib tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, ada tokoh kita Dr. Haji Fauzi Bowo, para kiai, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, rumah Allah yang agung ini, dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberapa kali sudah kita hadiri wallahu a'lam. Dari tanggal 1 Rabiul Awal, mungkin sebelumnya kita sudah hadir maulid di mana-mana, di seluruh pelosok kota Jakarta ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita sanjungkan, kita persembahkan salawat dan salam kita untuk beliau, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di sini, insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali tausiah ini, satu fokus pembahasan saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muallim, pendidik yang ulung, yang diungkap secara menyeluruh riwayat-riwayat yang terkait, dan metode pendidikan yang beliau terapkan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, di dalam bukunya Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam wa asalimuhu fit ta'lim. Jadi Rasul sebagai pendidik dan metode yang digunakannya di dalam menyampaikan pendidikan itu, diawali dengan menyebutkan salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah itu beliau bersabda, innallaha lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman wa muyassir. Artinya, sesungguhnya aku diutus, dibangkitkan tidak sebagai mu'allim dan juga tidak sebagai muta'allim, artinya sebagai orang yang kasar perkataannya, kasar pembicaraannya, kasar di dalam perbuatannya. Tapi aku dibangkitkan, kata beliau, itu sebagai seorang pendidik dan seorang yang selalu memberikan kemudahan, tidak pernah memberikan kesulitan, kesukaran kepada umatnya. Berangkat dari sini,
satu sisi yang tadi disampaikan oleh Bapak Erwin kita, bahwa yang kita peringati malam hari ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Dari aspek manapun kita akan angkat ke permukaan, beliau adalah yang terbaik. Sebagai anggota masyarakat, beliau terbaik. Pimpinan, beliau terbaik. Kepala keluarga, beliau juga adalah kepala keluarga yang terbaik. Sebagai pendidik, juga beliau adalah yang terbaik. Beliau tidak pernah menyalahkan sahabatnya, memberikan solusi. Kita ingat sebuah hadis yang menceritakan al-musi fi salati, orang yang sholatnya tidak jelas, cepat selesai ya, seperti burung. Assalamualaikum. Rasulullah melihat itu, terus Rasulullah sampaikan, a'id salataka fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Orang itu pun menyampaikan, salatku ya Rasulullah, aku sudah salat, engkau lihat aku sudah salat. Rasulullah katakan, ulangi salatmu, diulangi, diulangi seperti yang pertama juga. Rasulullah perintahkan lagi, ulangi salatmu, aku sudah salat ya Rasulullah. Akhirnya dengan cara mendidik seperti itu, orang itu terus mengatakan, andimni ya Rasulullah kaifa usalli, kalau begitu ajari aku bagaimana aku sholat. Maksudnya bagaimana aku sholatnya yang benar. Maka dikatakan oleh beliau, idza qumta ila sholat akabir sumak rahmata yassara ma'akam minal Qur'an sumarka hatta tatma'ina rahinan sumarka hatta ta'ta ila ra'iman sumasjud hatta tatma'ina sajidan, dan seterusnya. Jadi kalau kamu mau sholat, akabir, ucapkan Allahu Akbar. Di dalam fikih sudah terjadi perbedaan, takbir itu apakah harus Allahu Akbar atau boleh juga lafaz yang lain, karena nama Allah kan tidak satu, Asmaul Husna kan banyak, apakah boleh menggunakan selain daripada takbir Akbar? Mazhab Hanafi mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena di dalam ayat dikatakan wa dzakara smallahi fasalla, sebut nama Tuhan, tidak harus Allahu Akbar kemudian sholat, iya kan? Maka kalau dibaca Allahul Ajal, Allahul A'zam, tapi Rasulullah ajarkan, walaupun boleh seperti itu, Rasulullah mengajarkan takbir. Kalau takbir artinya Allahu Akbar. Summa qara' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Baca apa yang bisa kau baca dari ayat Al-Qur'an. Apakah membaca bebas saja? Tidak. Rasulullah jelaskan lagi dalam ayat, dalam hadis yang lain, bahwa kita harus membaca Suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu menjadi rukun. Rukun. Nah, rukun berarti tidak boleh ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau saya menjadi makmum? Ada yang jadi imam, apakah saya baca juga? Imam Al-Bukhari menulis satu buku, Kitabul Qira'ah Khalfal Qudud.
dan itulah yang ditahqiq, ya, kita tulis lanjut oleh Imam Al-Baihaqi dikumpul.